Lanjut. Nah, ini hanya 10.000 dari segi ketajaman sangat tajam, dari segi diameter ya, ukuran kailnya itu sangat ramping sekali, kecil ya. Dan untuk kekuatan saya jamin ya, ini sangat kuat sekali. Oke, guys, dimanapun berada, ketemu lagi. Kalau teman-teman nonton video ini dengan sebuah pertanyaan, ada nggak sih kail yang tajam, ramping, kuat, dan harganya murah? Nah, ini dia jawabannya ya. Teman-teman sudah tepat berada di video kali ini, dan jangan di skip, tonton sampai habis. Oke, mungkin di antara kita ada yang dilema ya dengan kail untuk microfishingan khususnya ya, atau mancing wader dan ikan-ikan kecil lainnya ya, tapi bingung dengan kail yang pas, kail yang tepat untuk mancing wader. Ada memang kail pilihan dari segi ketajaman, kerampingan, dan kekuatan sangat bagus, sangat cocok, tapi harganya juga sesuai gitu, maksudnya sesuai dengan barangnya, tidak sesuai dengan kantong kita yang pas-pasan ya. Nah, bagaimana dong supaya kita dapat kail yang tajam, murah ya, dipakai untuk mancing hasilnya luar biasa ya, ikannya keangkat terus ya, ikannya terselamatkan terus ya. Nah, inilah solusinya, kail Kyoto ya. Solusi buat teman-teman yang ingin mendapatkan kail murah tapi tajam, ramping, dan kuat. Karena selama ini termasuk saya teman-teman ya, menggunakan kail merek Owner ya, sebelum menemukan yang ini ya. Owner itu harganya sekitar 25 atau 30 ribu ya, kisaran 25 ribu sampai 30 ribu. Dan isinya kurang lebih nggak tahu 15, nggak tahu 13, saya lupa lagi ya. Itu kalau saya hitung-hitung ya, satu kailnya kisaran 2.500 atau enggak 3.000. Sehingga ketika kita pasang kail ya untuk mancing ya, itu ada perasaan sayang nih kalau sampai putus ya, ini harganya 3.000 cuy. 2.500 ya. Sedangkan kan pada realitanya ketika kita mancing sering terjadi putus ya, entah itu ngait ke sampah, tersangkut ke sampah, dan lain sebagainya. Sehingga ya, kondisi keuangan kita atau kantong kita, kalau memang teman-teman sama seperti saya yang masih pas-pasan gitu ya, itu sangat mikir-mikir gitu ya, untuk menggunakan kail tersebut kalau sampai terputus lagi kan, sayang banget. Nah, inilah solusinya teman-teman ya, kail Kyoto, bisa teman-teman lihat. Ini saya beli ukuran nomor 1 ya, harganya hanya 10.000. Ya, hanya 10.000 saja. Kalau Owner atau mungkin Sasame itu kisaran 30.000 atau 25.000 paling murah juga ya, di online juga sama ya. Nah, ini hanya 10.000 dari segi ketajaman sangat tajam, dari segi diameter ya, ukuran kailnya itu sangat ramping sekali, kecil ya. Dan untuk kekuatan saya jamin ya, ini sangat kuat sekali. Saya pakai satu kail ini bisa wah berapa bulan gitu ya, kalau tidak putus sih benangnya itu ya, masih tajam gitu ya. Dan ini sangat recommended teman-teman ya, saya tidak di endorse sama ini ya, tapi ya dengan sukarela saya review ya, dan saya sertakan video mancing saya menggunakan kail Kyoto ini. Ingat ya, mereknya Kyoto, kalau saya menggunakan nomor 1 teman-teman. Ukurannya juga variatif, ada dari 05 kalau nggak salah ya, 08 dan seterusnya ya. Ini harga 10.000, untuk kuantitasnya atau banyaknya ini ada 13 VCS ya, dan sangat worth it sekali untuk harga 10.000 teman-teman ya. Ini pertengahan, ada yang lebih murah lagi tapi kan sesuai dengan kualitas barangnya. Saya kurang lah ya, ada yang 6.000 gitu ya, tapi ini 10.000 insya Allah memuaskan teman-teman ya. Silakan bisa dicoba kail Kyoto ini ya. Saya sendiri cenderung menggunakan yang model Akita Kitsune ini ya.
Oke, jangan salah paham juga ya. Bukan berarti saya di sini sedang merendahkan merek lain selain Kyoto ini ya. Seperti merek Honor, terus Sasame ya. Enggak merendahkan. Justru ya produk-produk itu bagus ya, tajam dan harganya memang sesuai dengan produk tersebut ya. Wajar kalau mahal karena memang produknya juga bagus. Tapi bagi teman-teman yang seperti saya ini low budget gitu ya, kondisi kantongnya pas-pasan untuk membeli produk terbaik gitu ya, kail yang paling bagus, dan harus mikir-mikir ketika ingin membelinya, maka ini adalah solusi banget buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini saja informasi tentang kail kali ini ya. Semoga bermanfaat. Silakan bisa dibeli di rumah ya, di daerahnya masing-masing kalau teman-teman mau nyoba. Dan terakhir ya, dukung terus channel Maiki agar bisa memberikan info-info atau edukasi-edukasi ya yang bermanfaat bagi teman-teman ya. Informasi seputar mancing atau hiburan mancing ya, atau review sekedar alat pancing ya, dan lain sebagainya. Dukung terus channel Maiki dengan subscribe channel Maiki, silakan ya subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu gratis lah ya, teman-teman sudah termasuk mendukung saya agar lebih semangat lagi berbagi info ke teman-teman. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just strike guys. Langsung disamber dia nih. Nah, ini dia guys. Guys, strike apa nih guys? Guys, kayaknya baung lagi nih. Kita water. Strike juga guys. Kaget anak. Ternyata di sini anak ketemu geng gehek guys. Alhamdulillah. Oh. Oke. Akhirnya ngerasain juga nih geng gehek. Guys. Aduh. Kaget. Ikan baung kecil guys, lumayan lah ya. Halo, tarikannya eh bikin ser-seran. Siang-siang padahal pakai poa ini.